parah ya waktu itu. Kamu seperti apa sih mungkin? Aku juga lupa, cuman kan ada posting juga yang menyinggung soal anak apa ya gitu. Itu gimana sih respon dari kamu? Mungkin dari kata marahnya dia bingung ya. Dia bingung kenapa aku bisa saat itu ngepost seperti itu. Terus belum update mungkin dengan situasi sekarang seperti apa. Jadi aku ngobrol sama kata marah tuh juga kayak, oh ternyata kata marah juga belum banyak tahu tentang sisi Edward seperti apa, cerita dari aku seperti apa gitu. Jadi bingung aja gitu loh. Oh, mungkin misunderstand dari seorang Tamara ya, nggak tahu mungkin permasalahannya. Iya. Tapi menyikapinya kamu seperti apa sih, santai aja atau gimana? Aku sih santai aja, aku mah orangnya kayak, oh mungkin nggak tahu, ya, gitu aja. Nggak merah. Tapi masih membuka hati nggak sih, Kak? Apa kamu masih jatuh cinta lagi, buka hati? Buat? Buat pasangan, mencari pasangan lagi. Oh, mencari pasangan lagi. Ya itu nanti aja sih dipikirinnya, yang penting sekarang kan aku alhamdulillah lagi sibuk kerja lagi, udah lama gak syuting, harus nabung lagi. Terus anak-anak juga mau sekolah kan, udah tahu kan sekolah anak-anak sekarang, zaman sekarang berapa harganya, aku pusing, udah nyari-nyari info pusing. Lagi memang itu dong terakhir yang kemarin dapat dari Bang John LBF tuh. Bang John. Atau awal mulanya seperti apa sih mungkin? Apa emang ada kerjasama atau gimana? Iya kan emang ada kerjasama. Jadi aku itu jadi brand ambassador-nya, high five-nya Bang John. Terus udah gitu bagian dari kontraknya, kerjasamanya itu adalah dia provide mobil gitu. Karena dia pun melihat situasi aku sekarang dan ingin membantu juga, jadi gitu jadinya. Itu alhamdulillah rezeki banget. Syukur ya. Itu rezeki di tengah kamu memang lagi ada problem ya, gitu, memang rezeki ya. Banget sih buat kamu gitu. Iya sih, iya sih banget sih. Karena ya gitu kan, ya seperti postingan aku yang dikomen oleh Kak Tamara gitu. Aku ngelihat anak-anakku yang mobilitasnya susah gitu loh, ribet lah ya buat mereka. Yang aku bukannya mencoba compare dengan orang pada umumnya yang mungkin tidak punya mobil sendiri, bukan di situ masalahnya. Masalahnya itu adalah mobilnya itu ada, tapi nggak tahu ada di mana, itu masalahnya gitu. Itu aja sih, sebagai seorang orang tua, seorang ibu, aku ngerasa ya pengen yang ngasih yang nyaman dan yang aman aja buat anak-anak. Tapi sekarang perjuangan Kevin gimana sih buat membaikkan lagi mobil itu? Perjuangan Kevin sampai dimana? Belum tahu sih, aku karena aku lagi syuting juga kan. Terus aku juga belum update lagi sama lawyer aku seperti apa. We'll see. Info dari Polres Selatan gimana, ada yang update nggak? Belum, aku belum tahu. Belum tahu. Jadi masih berjalan aja prosesnya ya. Iya. Ini apa lagi nih kan, selain versinya ada kerjaan apa lagi nih? Ada, bentar, mikir. Ada film sih, ada film. Layar lebar. So far, iya, so far yang fix. Berarti emang fokus ya untuk dunia kembali acting, ke dunia acting gitu aja ya, seorang Kimberly ya. Tapi anak-anak udah komplain belum sih kayak, mama gak usah terlalu banyak ambil job seperti apa? Sebagai anak ada lah ya, ada mereka. Cuman kan aku balikin lagi ke mereka ini supaya kamu juga bisa sekolah, ya kan kasih pengertian sama mereka, kamu bisa sekolah, terus kamu bisa mama ajak jalan-jalan. Besok mama nggak kerja, gimana kalau kita main ke sini gitu, bikin happy aja mereka. Biasanya penguatnya anak-anak ya? Pastinya. Ya.